بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين <coughs> أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا رب لي لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا امين يا رب العالمين اخو سكاريان الحمد لله kita telah masuk ke pembahasan al-muzzal yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Mursal, ya tentang Al-Mursal, <coughs> uh, mengenai Al-Mursal, telah kita bahas pembahasan-pembahasan Al-Mursal ada mursal sahabi ya apa hukumnya kalau mursal sahabi hukumnya ya yang masyhur di kalangan jumhur ulama adalah annahu sahihun muhtajun bihi jadi mursal sahabi ya adalah hadis mursal yang sahih yang bisa diambil pegangan karena ya kenapa sahih karena riwayat sahabat dari tabi'in itu jarang yang ada tabi'in kepada sahabat itu yang sering tapi sahabat dari tabi'in itu jarang wa anhum kalau seandainya mereka meriwayatkan dari tabi'in pasti mereka menjelaskannya fa idhan lam yubayyin qala pun ka'an indanha mereka tidak menjelaskannya wa qalu qala rasulullah sallallahu alaihi fal aslu annahum sami'uha min sahabi akhar wa hasfu sahabi la yudar kama taqaddam ya artinya kalau mereka pun meriwayatkan dari tabi'in ya enggak ada masalah ya atau mereka tidak tidak menjelaskannya ya bahwasanya saya meriwayatkan dari tabi'in enggak ada masalah mereka mengatakan misalkan kalau Rasulullah langsung dari Rasulullah Sallam fal aslu sami auha. asalnya mereka mendengarkannya ya, dari sahabat yang lain dan menghilangkan sahabat yang lain itu enggak ada masalah karena sahabat semuanya ju jujur itu dia jadi ya mursal sahabat itu diterima hadisnya ya mursal sahabat diterima hadisnya tapi ya <tuh. tuh. tuh> kita lanjut di pembahasan berikutnya itu adalah al hadis al mu'tal hadis mu'tal jadi pembagian hadis ta'if itu banyak sekali ya banyak pembagiannya sebagian pembagian yang maklum yang dalam materi mustalahul hadis adalah pembagian hadis da'if dalam segi terputusnya sanat inilah dia salah satu hadis da'if dalam kategori ini adalah hadis mu'dal -Mu Hadis Mu'adzal, mu yang pertama kita sudah mengetahui Hadis al Mu'allak, Hadis Mursal, dan Hadis Mu'adzal. Mu Ini adalah termasuk Hadis ya yang terputus sanatnya, ya yang terputus sanatnya. Tayib Oleh karenanya ya, oleh karenanya kita e, membahas Hadis al Mu'adzal. Tajib ya. Ikhwas sekalian dan na'rif na awalan ta'rif ta definisinya ya definisinya terlebih dahulu jadi kita kalau ingin mengetahui sesuatu maka kita harus ya mengetahui al-wasfu al-ammu al Ya, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita harus mendeskripsikannya terlebih dahulu, deskripsi umum dan deskripsi khusus. Dalam hal ini kita ingin mengetahui dulu dalam al-wasfu al-ammu min al-muzdal. Naam, ta'rifuhu ta awalan lughah. Min haitsu al-lughah, bagaimana definisinya secara bahasa? Ya, al-muzdal lughatan ismun maf'ul isim maf'ul min a'dalahu bima'na a'yahu jadi mu'dal ini ya asalnya dari isim maf'ul dari kata a'dalahu artinya a'yahu a'yahu artinya adalah ya eh, apa namanya memberikan penjelasan ya memberikan penjelasan. Taib. <coughs> secara istilah atau bisa jadi uh, secara istilah dari secara bahasa ya isim maf'ul dari a'dala a ya bermakna a'ya ya bi -a'dala ini artinya bisa menjelaskan atau meletihkan atau melelahkan ya istilahnya adalah masa kotomin isnadihi isnani ala tawali ya hadis yang terputus di sanatnya dua orang atau lebih secara berurutan kalau muallak dari awal sanatnya Sampai akhir sanatnya ya, yang disebutkan, cuman tabi'in ya, atau sahabat ke Rasulullah. Al-Mursal, ya, hadis mursal adalah yang terputus akhir sanatnya, ya, yang setelah tabi'in. Jadi, mu'alak itu dari awal sampai akhir. Kalau mursal itu, ya, cuman akhirnya saja. Al-Mu'allal adalah terputus sanatnya dua langsung sekaligus, ya fa'aksar atau lebih banyak dari dua, tapi secara berurutan, ya berurutan hilang terus. Nah hakata misaluhu contohnya marawahul hakim, ya marawahul hakim, apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. fi ma'rifati ulumil hadis apa yang dilakukan oleh Imam Al Hakim di dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis nadihi dengan syaratnya ila al qanabi ya ke, a, ke apa namanya al qanabi dari Malik bahwa An bahwa anna bahwa 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 بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، قال الحاكم هذا معضل عن مالك، اعضله هكذا في الموطأ، تلا ارْتِنْيَا yeah. Rasulullah SAW bersabda berikan makanan dan pakaian yang layak bil ma'ruf yang layak kepada para budak kepada para budak yukallaf amal illa dan jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi maka Imam Hakim mengatakan ya hadis tersebut adalah hadis mokdol hadis tersebut adalah hadis mu'dal ya karena Imam Malik membuang dua rawi karena Imam Malik membuang dua rawi yakni Muhammad bin Ajlan dan Ajlan ya Muhammad bin Ajlan dan Ajlan <coughs> itu dia seharusnya dua nama itu disebutkan sebelum ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Taib, ya, eh, kuasa jadi terputus di sanatnya, ya, dua rawi secara berurutan, secara berurutan. Taib, selain hadis di atas, Imam As-Suyuti menyebutkan beberapa hadis mu'dal lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik hal ini disebut sebagai balagha Imam Malik. Ya. Namun menurut Imam asy tidak semua balagha Imam Malik dhaif karena mu'tal. Baik. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar meneliti sekitar 60-an hadis ya, dan menemukan sanat lain yang muttasil selain daripada Imam Malik kecuali empat hadis berikut katanya kecuali hadis empat hadis berikut yang pertama adalah inni la ansa walakin li asunna hmm. sesungguhnya aku tidak lupa tetapi dibuat lupa walakin unassa ya tapi dibuat lupa oleh Allah untuk mengajarkan sunnah masyaallah yang kedua hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah diperlihatkan manusia yang paling panjang umurnya anna rasulullahi uriya a'maran nasi qablahu aw ma syaa Allah taala min zalika fakannahu taqasara taqasara a'mara ummatihi Sungguhnya Rasulullah SAW diperlihatkan umur ya manusia sebelum umatnya yang paling panjang atau atas kehendak Allah seolah-olah umur yang paling panjang dari umat sebelumnya itu lebih pendek dari umatku yang paling panjang umurnya. Tayib. Kemudian yang ketiga, hadis terkait pesan Rasul kepada Muaz agar memberi agar memperbaiki akhlaknya. Qalu Mu'adh akhiru ma awsani bihi Rasulullah Wa fil gharzi ahsin nas berkata kalimat terakhir yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada aku Dan aku saat itu meletakkan kedua kakiku di sebuah batang kayu ya. Rasulullah berkata perbaikilah akhlakmu untuk manusia Nah hadis yang keempat adalah hadis tentang munculnya sesuatu dari arah laut yaitu atau awan maka tanda akan terjadi hujan idza ansha'ta idza ansha'at itu jika sesuatu awan muncul dari arah laut kemudian awan itu naik maka itu adalah tanda air yang banyak atau hujan nah ya ini adalah beberapa hadis mu'dhal beberapa hadis mu'dhal yaitu Imam Ibnu Bar, Ibnu Abdul Bar meneliti sekitar 60-an hadis dan menemukan sanad lain yang muttasil selain dari Imam Malik. Kecuali empat hadis ini ya bahwasanya ini adalah hadis yang tidak muttasil sanadnya. Baik ya ikhwah, ee, ini adalah beberapa contoh mengenai ya hadis mu'dhal. Baik kemudian bagaimana hukumnya? mukmuh al-muzdal hadis dhaif ini adalah hadis dhaif bil ijma' wa huwa halan hadis ini jelas hadis dhaif menurut kesepakatan para ulama dan dia adalah keadaan yang lebih buruk ya yang hadis muzdal ini bahkan dia lebih jelek lagi daripada mursal dan munqati ya, nikastrul mahzuh fina fil isnad karena banyak yang dihilangkan di dalam salatnya Kalau satu dua tadi, eh kalau satu, oke okay lah, ini banyak ya, bisa dua bisa tiga, secara berulang pula lagi. ulama. Ya, jadi ini hukumnya sudah sepakat diantara para ulama bahwa hadis mukdal adalah hadis yang doif sekali. Tayaib. Kemudian, ya suratu ijtima'ihi ma'al mu'allak ya yeah. suratuhu suratu ijtima'i ijtima'ihi ma'al mu'allak idza khuzifa min mabda' isnadihi rawiyani mutawallin gambaran ya yeah. gambaran mu'dal dengan mu'allaq Apabila dihilangkan dari awal sanatnya dua rawi sekaligus, jadi kalau dia, ya, eh, dikatakan hadis itu adalah hadis muqtol dan juga hadis muanak, sisi kesamaannya adalah kalau dihilangkan dua rawi sekaligus dari awal sanatnya, maka ini kita ini kita katakan in hadis mu'dal dan juga hadis e, Tapi bagaimana kalau ya berbeda suratu iftiraqihi ma'al mu'allaq. Idza huzifa min wasati isnadihi rawiyani mutawaliyani fa huwa mu'dal wa laysa mu'allaq. Nah, ini dia perbedaannya dari mu'allaq. Apabila dihilangkan dari tengah sanatnya dua orang sekaligus, maka dia mu'dol bukan mu'alak yang kedua apabila dihilangkan dari awal sanatnya satu rawi saja maka dia mu'alak bukan mu'dol ya Jadi kita katakan ya bahwasanya hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq itu sama kalau Diputus dari awal sanatnya Dua rawi sekaligus Ya Tapi kalau seandainya di tengah sanatnya Terputus dua rawi sekaligus Maka ini kita katakan muqtol bukan mu'alak Apabila dihilangkan Dari awal sanatnya satu rawi saja Satu rawi saja Maka ini dikatakan Mu'alak dan bukan Baik, Dan bukan muqdol Nah, kemudian <tik> min madhani al-mu'dal min madhani al-mu'dal al kala siyuti min madhani al-mu'dal mu'katul al-mursal kitab as-sunan li sa'id ibn mansur mu'allafat ibn abid dunya ada ya beberapa karangan yang berkenaan dengan uh, hadis mu'dal ini yang pertama adalah kitab as-sunan ya, li sa'id bin mansur punya karangan yang dikarang oleh sa'id bin dan sur. kemudian yang kedua adalah karangan-karangan ya ibnu abid dunia ya punya ibnu abid dunia baik ini adalah hadis muktol dan hadis ya beberapa hadis yang lainnya hadis mursal dan hadis al muallak jadi ikhwasa sekalian ya itu adalah perbedaan tadi ya hadis muktol dan hadis Mu al mana perbedaan di antara keduanya harus tahu kalian ya harus tahu kalian dan juga beberapa tadi hadis yang bisa sebutkan, ya, harus kalian catat. Baik, uh, ini saja mungkin yang dapat Ustaz sampaikan kepada antum semuanya. Ya, saya khairan, kita tutup dengan doa khafutur majelis "Subhanakallahumma rabbana bihamdika Jika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika walhamdulillahi rabbil alamin <coughs>